Ya, jadi itu kan ada anak-anaknya tuh teman-teman. Ada anaknya anak-anak dari Black Molly ini nanti kalau nggak anaknya induknya sepasang gue taruh sini karena cepet juga sih menurut gue. Cepet juga dan ini apa sih? Oh. Halo teman-teman semua. Tar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di Sabta Sakti. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Sabta Sakti. Semoga kalian sehat semua. Amin. Alhamdulillah baru nyampe ya. Nirma Irfan ngambil hadiah juara aquascape. Oke, luar biasa teman-teman ini aquascape-nya. Dan alhamdulillah kayaknya mudah-mudahan enggak berantakan ya. Sorry nih gua rada pelan ngobrolnya karena enggak enak sama tetangga udah malam. Yuk, kita langsung angkat kayaknya dan gue butuh bantuan Le, bantu dong. Kalem dong, Met. Aduh, kok maju dulu tuh kursi depan. Wih, di gokil. Luar biasa lo. Ada dong. Lo di dalam apa gue di luar? Kayaknya enakan gue di dalam. Oh iya udah. Dari aquascape-nya. Oh, iya. Lo angkat dulu, angkat ke atas dulu, angkat ke atas lu bisa nggak? Gue susah banget anjir. Bisa. Berat ini, berat rada ke tengah-tengah lo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata enteng ya. Bisa, bisa. Kalau kayaknya berat banget. Kagak, gue ribet berdirinya. Oke, okay. Lumayan berat ya? Rada angkat ke atas lo. Oke, lumayan berat. Bahaya nih kalau jatuh, sayang banget. Oke. Luar banget. Ternyata sampel kuat juga ya. Luar biasa. Waduh. Eh, sini. Langsung masukin bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Itu belum belum kena kayak belum kena tulang. Nih, kena. Yang berarti kena. Yang berarti kena tulangnya. Wow. Aman terkendali teman-teman. Keren banget ya. Luar biasa. Nah, ini juaranya teman-teman, luar biasa. Gokil, gokil, gokil banget. Thank you, thank you. Kita bongkar ini ya. Perlu bongkar enggak sih? Perlu. Wow, luar biasa nih lah teman-teman. Dekat. Rocknya kita buka. Wow, berembun ya. Jadi seger banget, masih seger banget tanamannya. Nanti kita isi air. Luar biasa, gokil. Keren banget. Tapi dia nggak, di selama perjalanan dia nggak ini ya? Nggak, goyang. Nggak goyang, nggak rusak dalamnya. Kalau lo bawa mobilnya ngaco, yang ngaco dia aman jadi. Aman sih. Aman. Ini teman-teman, udah kita angkut, ternyata berat ya, luar biasa berarti si Sapril itu. Gila, sendiri lo ngangkat beginian. Gila. Kayaknya kalau di si air dia masih kuat, Lek. Kalau di si air mah berat, cu. Berat, nah. Oke, kita lanjut ambil hadiah selanjutnya, teman-teman. Yang sini nggak ada ya? Nggak ada. Oh, ini ada lampu sama apa? Kani kanister, kanister sama itu, sorry dari aku riset. Nah yang itu isinya apa mas? Nah, nanti kita unboxing ini, unboxing duluan aku riset. Nanti aja ini ditutupnya. Nanti aja aku risetnya. Enggak ini ditutupnya? Hah? Sekarang aja. Oh, opening? Hah? Apaan? Opening apaan? Hah? Kan agak anjir beda. Iya teman-teman, boleh masuk dulu. Nah, kalau yang di Aqua Reset ini unboxing-nya ntar aja ya. Jadi kita mau cek lampunya, ini luar biasa. Gokil ini lampu, lampu mahal. Si Jabari pengen ya. Gokil nih, Lek. Ini lampu apa sih, Lek? Lampu buat Aqua Reset. Gue pengen ngetes dulu dah. Meledak nggak ya? Tapi lampunya memang biasa, putih. Nggak ngerti gue. Kayak ada ini warna-warni. Ultraviolet gitu deh. Karena Aqua Reset yang
gue tahu katanya harus butuh. Oh iya, buat tanaman-nama apa gitu. Ini ribet banget anjir. Gue perasaan beli yang itu 175.000, enggak sampai begini. Biar enggak berlumut atau apa gitu. Justru oh iya mungkin biar enggak berlumut. Gua kira Met tadinya cuma ginian doang, Met. Oh, enggak plus banyak. Plus ginian juga. Plus ginian doang. Malah gua kira ada duitnya. Ada duitnya. Gokil sih ini. Emang lengkap tinggal ngisi air sama ikan doang. Yuk. Lengkap. Air sama ikan sama jin kan. Sama jin. Iya, jin. Tapi tuyul tetap kan. Tetap doang. Ternak kan. Tetap ternak tuyul kita. Ini apaan ini? Adaptor. Gua enggak ngerti deh ini maksudnya apaan sih? LED custom. Oh. Nah, mungkin bisa jadi kayak lampu DJ kali, Mas? Mungkin. Ini enggak ngerti gua maksudnya. Oh. Ini juga di tembok kayaknya deh. Ini buat buat tembok. Ini buat di dudukan. Oh, dudukan. Oh, buat kayak gini, Mas. Iya benar. Ditaruh di sisi-sisi. Tadi kater. Seukuran yang ini ya sama itu ya? Iya. Seukuran. Seukuran. Masa dia beda-beda. Banyak plastik ya, luar biasa. Nanti, ribet amat ya, dicolok dulu ke sini. Cie. Colok-colokan. Colok-colokan. Ini. Nanti. Satunya lagi mana? Nanti. Oh nanti. Kan katanya lu mau tester dulu. Iya, mendingan nyalain dulu. Nyalain dulu mending mas, kayak gimana? Nyalain dulu deh, pegangin gini. Itu cabut aja salah satu. Yang mana? Yang putih gede. Nyetrum nggak? Ntar nyetrum lagi. Enggak lah. Nih, gua dimin deh. Ayo. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dipencet? Ini. Oh, itu dia. Aduh, gile. Warnanya ada merah, hijau, biru. Gokil sih ini. Udah cukup-cukup terang banget, gile. Dari tapi kayaknya bagus deh mas, kalau misalkan di tester coba ke tester itu. Coba tester ke sini. Hah? Nggak bisa. Itu balikin begini. Ini dibuka itu dulu tuh ininya. Ininya. Biar nyampe. Ternyetrum lagi. Enggak lah, asal jangan dicelupin mas. Iya men. Ini aja, buat ngeliat cahaya di dalam airnya gimana sih. Kok di situ kan di atas sini, mas? Jamet. Disang jual. Enggak, di tes yang sini dulu. Wih. Waduh, terang juga ya gokil. Coba taruh mas. Coba taruh mas. Nggak bisa lah, ntar jatuh. Ini harus ada kebutuhannya sih. Bisa. Tuh. Gokil ya. Lampunya terang banget asli. Jadi, asli kayak ada warna bener-bener kayak di alam gitu ya. Kayak ada manis-manisnya. Gokil mungkin. Jadi nanti gini ya, lahan ini. Oh gitu ya? Iya, kan sini, samping sini. Di baut. Baut. Itu baut buat apaan? Buat kesini. Buat nyetrum. Ini kan ada lubang nih, Met. Buat dua. Oh gitu. Yaudah, ini matiin aja. Gue ngeri nyetrum. Ini kan ada itu nih, tombol itu. Oh iya. Luar biasa. Nah, ini udah dirakit barusan si lampunya ini. Ternyata begini ya pemasangannya ya, teman-teman ya. Coba kita nyalain. Oh, ada tombol on off-nya. Wah. Gokil, keren banget, teman-teman. Luar biasa, jadi nanti ini dilap dulu tuh, masih pada berembun. Gokil ya. Ditaruh bunga sakura mas, biar kayak di Jepang. Belakangnya keren loh ini, kaca kasar. Teman-teman sekarang waktunya pengisian air, mumpung masih seger ya, namanya ngerimati ntar. Ngerimati ini luar biasa nih. Udah keren nih, nggak perlu dilap lah. Oke, kita masukin ke sini dulu nih. Memberi hancur. Loh. Oh, kill ya. Kita isi di sini ya. Kita tungguin aja. Kayak harus di sini deh, dari sini. Oh iya, biar asik. Biar gue gak pegangin ya.
kita isi aquascape hadiah juara dari Scavengers. Oke, orang-orang juara dunia ya. Luar biasa teman-teman. Mana airnya? Belum lama. Teman-teman luar biasa ya. Dan ternyata bikinan dari si Avenger sama gue gak jauh beda. Bukan gitu ya, ada lah tanaman yang copot juga sama kayak gue pikir, karena gue di sini awam kan, gue juga copot-copot. Ternyata yang profesional pun pasti ada yang copot juga salah satunya. Ini contohnya copot satu. Oke, kacanya bagus ini, rapi banget, asli gue suka. Kukil ini mantep lah. Mantep. Thank you nih, ini Gokil Aqua Reset. Ini beda banget kacanya ya, kacanya berasa banget. Jadi kaca murah sama kaca mahal itu ketahuan ya. Ini gue jujur banyak lecet-lecetnya juga ini. Sini kacanya banyak. Ini mulus banget karena mungkin baru ya, baru Gokil. Dan gue masih bingung nih, ini kan hadiahnya itu ada lagi nih, satu nih, canister filter. Gue tuh masih bingung ya, gak ngerti cara makainya, karena gue biasa pakai filter murah teman-teman. Itu filter mahal kayaknya deh. Tuh, ini gue harus gimana ya, gak ngerti tuh, sampai begini nih, nongol banyak banget. Selang, gue pusing. Selang, aduh gue gak ngerti cara masangnya. Gue ngerti ya. Coba gue buka aja dulu deh, nanti gue buka YouTube gimana cara masang filter. Tuh gede bener filternya. Ini ada lagi. Di sini ada buku panduannya. Coba kita baca. Kita baca ya. Ntar nih bacanya teman-teman. Bantu tolong, tolong bantu saya membaca. Oh si tong tang ti cung cung sang. Oh si tong. Gua gak ngerti ya karena bahasanya nggak tahu bahasa mana ini. Oh ini ada, ternyata ada gambar-gambarnya di sini, ada panduannya harus masang ke sana ke sini. Oh iya ini. Nanti tinggal gue belajar lah. Gampang itu. Dan nanti juga insya Allah gue isikan ya, nggak jauh beda sih, nggak jauh beda. Nggak jauh beda dari ikan yang di atas ini di aquascape yang ikut. Kenapa nggak yang atas pindahin ke bawah aja? Apanya? Ikannya kan kebanyakan. Iya, maksud gue gitu. Ikan yang di atas nggak jauh beda. Jadi itu kan ada anak-anaknya tuh teman-teman. Ada anaknya, anak-anak dari Black Molly ini nanti kalau nggak anaknya, induknya sepasang gue taruh sini karena cepet juga sih menurut gue. Cepet juga. Dan ini apa sih? Oh. Keren, luar biasa ya. Gokil loh, asli.
Maknyus. Keren. Gue seneng banget, asli. Oke. Kalian bisa lihat sekarang. Hadiah juara satu bikinan juara satu di Dream Team Indonesia, bikinan dari juara dunia, ada di Satwa Sakti ini, teman-teman. Minta tepuk tangannya buat yang nonton. Ini kok ada bahasa gitu ya, kayak berembun gitu sih. Karena dingin. Oh gitu, karena dingin ya, kayak kamu dingin. Oke. Gile. Baunya angin. Nantilah ini mari ketang, ini banyak banget ini. Ada beginiannya, aduh filter. Ini sebenarnya pakainya di tank gede apa tank kecil sih, gue gak ngerti ya. Oke, terima kasih banyak buat yang udah dukung gue selama ini. Selama mengikuti tantangan dari Scavengers. Dan sekarang hasilnya lumayan memuaskan dan juara satu. Dan untuk teman-teman Dream Team yang lain, semoga kita makin seru lagi ya. Makin banyak tantangan, makin banyak tertantang. Sebenarnya sih seru-seruan, tapi biar ada kegiatan aja lah dari Dream Team. Dan mungkin nanti gue bakal kasih tahu kenapa gue bisa menang. Kenapa gue bisa menang? Itu penting banget kalian tonton nanti ya. Mungkin di next video gue ngasih tahu kenapa sih gue bisa menang. Gara-gara siapa sih gue bisa menang? Nanti ada di tayangan video selanjutnya. Kalian tonton terus. Semoga kalian termotivasi kenapa gue bisa jadi pemenang. Itu aja sih, banyak pesan-pesan yang baik di sana. Terserah mau tonton apa enggak, yang penting itu udah gue sampaikan ya. Oke, terima kasih banyak buat yang udah nonton video Satwa Sakti. Terima kasih banyak yang udah ngikutin selama ini, selama Aquascape ini berjalan dan di konten-konten sebelumnya. Terima kasih, gue makasih banget buat respon kalian, komentar kalian tuh luar biasa ya. Itu ibarat pacuan gue buat semangat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.